Habibie Center. Kenapa Habibie Center melakukan program cerita? Ya sebenarnya concern Habibie Center sudah dari dulu ya terhadap ya isu-isu kebinekaan, isu-isu toleransi, membangun kebersamaan dan pendidikan damai dan sebagainya. Nah, kali ini memang kita agak terusiklah dengan makin banyaknya orang terkotak-kotak dan sepertinya kok mereka tidak ngobrol satu sama lain dan dialog itu tidak terbuka sepertinya seperti sebelumnya. Halo, nama saya Gideon Satria Putra, biasa dipanggil Dion. Saya lahir dan besar di Kediri dan sekarang tinggal di Jakarta. Hari ini di Duta Cerita ini kita belajar tentang bagaimana mempetakan cerita-cerita dari semua orang yang buat ceritanya masing-masing. Serunya gak bisa digambarkan karena ternyata semua orang tuh bisa jadi guru dengan cerita mereka masing-masing. Dengan cerita haru mereka, cerita kehilangan mereka, cerita motivasi mereka. Yang mungkin awalnya kita kadang melihat orang udah label duluan, ah dia kayak gini pasti kayak gini. Ternyata pas dia ngasih ceritanya, itu adalah cerita-cerita yang mengubahkan hidup setiap pesertanya. Luar biasa. Ya, saya beruntung sekali hari ini berada di antara teman-teman di acara Cafe Cerita. Karena menurut saya ajang seperti ini penting sekali. Karena di sini kita saling berbagi. Tentu berbagi hal-hal yang positif ya. Bahkan tadi diceritakan tentang sejarah kopi. Menurut saya keren banget. Menurut saya apa yang diajarkan, dilatihkan, dan dibicarakan bersama pada pelatihan ini sangat penting, yaitu tentang cerita. Bahwa cerita itu mempunyai kekuatan yang luar biasa menurut saya. Cerita itu bisa menggugah orang, bahkan bisa menggerakkan orang. Dan yang paling penting dari bercerita, kalau menurut pengalaman saya adalah cerita dari dalam hati. Saya sendiri menemukan diri saya kembali dalam acara ini. Saya juga menemukan banyak teman-teman baru dan saya menjadi mengenal mereka. Cerita adalah hal yang baik. Saya pikir semua orang harus mulai bercerita mulai dari sekarang. Dan I think everybody should start telling stories. Thank you. Halo, nama saya Rudy Sukandar. Saya advisor untuk program cerita dari The Habibie Center. Harapan saya bagi teman-teman yang sudah mengikuti program kita agar bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini dan bisa belajar banyak dan juga berbagi dengan teman-teman yang lain yang akan Anda training semua. Semoga ilmu yang didapatkan di sini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, salam. Dan saya hari ini lagi berada di kelas ceritanya Duta Cerita. Banyak hal yang menarik yang terjadi di hari kedua. Kita selalu mengawali dengan energizer. Jadi seru banget untuk sekadar melepas keringat, terus main sama teman-teman. Terus kemudian sesinya berlanjut dengan refleksi apa yang sudah dilakukan di hari pertama. Lalu setelah itu berlanjut dengan bagaimana sebenarnya kita berdialog dengan diri sendiri. Halo, aku Putri. Aku senang banget terpilih menjadi salah satu Duta Cerita Habibie Center di wilayah Jakarta yang bisa ikut kegiatan pelatihan selama 3 hari ini. Dari kemarin sampai siang ini belajar banyak banget, terutama tentang bagaimana sih caranya kita menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada orang-orang. Bahwa
keberagaman itu memang ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghormati dan menghargai bisa bersatu. Hai, nama saya Jati Andito. Beruntung menjadi terpilih di Duta Cerita di bareng sama HBB Center, dan hari ini hari Minggu tanggal 23. Kita udah menjalankan kegiatan di mana kita dikenalin sama yang namanya aplikasi Duta Cerita yang kerjasama sama Google dan juga Gmaps. Jadi kita di situ diajarin gimana cara nanti di masa depannya kita bakalan share cerita di seluruh Indonesia, dan apa yang kita pelajari di Indonesia dan apa yang kita dapatkan terutama tentang keberagaman di Indonesia yang membuat kita jadi semakin kuat. Atau hari kedua setengah gitu. Tapi di hari ini saya mulai merasa dekat dengan teman-teman karena kami udah sharing pengalaman. Ada beberapa yang saya gak nyangka ya, ternyata orang ini gitu yang tampilannya seperti ini ternyata punya cerita seperti ini. Orang ini yang sikapnya begini ternyata ada cerita di balik itu, mengapa dia bersikap seperti itu. Halo, saya dengan Wulandari Kusumo, salah satu co-fasilitator di tim Duta Cerita Jakarta Chapter. Yang kami lakukan dalam 2,5 hari ini adalah berupaya untuk menumbuhkan kembali budaya bertutur cerita dan berdialog atau berdiskusi di antara teman-teman muda ini supaya bisa menyampaikan pesan tentang keberagaman dan kebinekaan Indonesia, dan bahwa terlepas dari semua perbedaan yang ada itu, kita semua adalah sama. Nama saya David, senang banget saya bisa gabung di Duta Cerita. Kenapa saya pengen ikutan ini? Karena sekarang kan saya lagi menempuh pendidikan di bidang master di bidang damai dan resolusi konflik ya. Dan terus semangat dari Duta Cerita ini juga menyebarkan semangat kebinekaan, kesatuan, dan juga perdamaian. Jadi biar lebih, gimana sih caranya mempromosikan perdamaian dengan cara lebih kreatif gitu selain lewat pendidikan. Selamat malam semuanya, saya Nini, saya seorang mahasiswa semester 2 jurusan teknik penerbangan, dan saya terpilih jadi salah satu Duta Cerita di Jakarta. Pengalaman hari ini yang udah saya lewatin tuh, yang rasa yang saya dapat tuh rasa luar biasa ya. Saya akhirnya bisa lebih mengerti apa itu arti cinta yang sebenarnya, karena saya mendengarkan 28 orang lain yang memberikan cerita yang luar biasa, dan kita ternyata saling terhubung antara cerita itu, dan kita kayak oh my god, itu gue banget. Jadi hari ini kita habis ngejalanin acara Duta Cerita, dan hari itu seru banget karena hari ini tuh saya dapat pasangan di sini, pasangan tim saya itu dia berbagi cerita tentang hal yang baru yang buka perspektif baru ke saya, yang saya nggak pernah tahu kalau ada orang tuh yang bermasalah dari segi budaya dan lain-lainnya, dan saya mendapatkan hal baru dari hal itu. Dan di sana juga saya mendengar cerita, ada sekitar 29 cerita hari ini, dan cerita itu benar-benar seru banget. Halo, nama saya Yans Penina Daphne. Selama beberapa hari workshop ini saya merasa sangat terinspirasi, banyak hal saya diperlengkapi untuk menjadi seorang Duta Cerita. Workshopnya itu sangat menarik ya, tidak hanya duduk mendengarkan materi-materi, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sangat interaktif, games-games. Dari berbagai aktivitas, kami peserta belajar dan memperoleh banyak insight. Kevin Cerita is a unique project because it brings together two very important skills that are required to bring people of different backgrounds and communities and faith traditions together. It brings together the
skills of dialogue and facilitation, how to speak to one another, how to explore difficult issues effectively, and how to deal with individuals and personalities. Well, I think the impact of Cerita to Indonesia is such that we're digging down to bring up stories. Now, we have such treasures here in Indonesia, and once you bring up stories, you cannot put people into boxes. People are not easily going to be in cultural, religious, racial, ethnic boxes. We're hyper diverse here in Indonesia, and that is what Cerita shows, displays, and celebrates.